di padang mahsyar, ada sekelompok orang Allah lindungi dari terik yang sangat panas karena dia bersahabat untuk mentaati Allah. Bersahabat untuk saling menghatamkan Quran, bersahabat untuk saling mengingatkan salat tahajud. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bagaimana kita menjaga konsistensi agar kita istiqomah bisa menyelesaikan khataman Al-Quran? Pertama, niat harus kuat. Orang yang niatnya kuat, dia tidak akan terhalang oleh apapun. Misalnya nih, ibu berniat pergi umroh. Maka sudah membayar, sudah siap-siap, semuanya, maka semua kesibukan dihentikan, apapun dihentikan, maka dia mengutamakan proses menuju umroh itu. Itu namanya niat kuat. Tapi orang kalau niatnya nggak kuat, begitu dia sudah nabung, ada kepentingan lain, diambil tabungan umroh, dipakai untuk yang lain. Itu berarti nggak akan pernah pergi umroh orang seperti itu. Jadi kalau sudah niat kuat, itu akan mengorbankan semua apa yang selain itu. Yang kedua, cari teman. Sepakat sama dia. Ayo dong kita sepakat yuk. Itulah teman-teman komunitas yang sebut One Day One Juice itu. Mereka itu sebetulnya hanya untuk mengingatkan itu supaya kita bisa komitmen. Kalau kita enggak bisa sendiri, cari teman, karena setan itu suka menemani orang yang sendirian. Makanya cari teman, sepakat, sehingga dia di hari itu dia bersungguh-sungguh untuk bisa hatam. Banyak loh pengalaman itu yang tadinya mereka itu enggak pernah kebayang bisa hatam 30 juz, akhirnya dia hatam, akhirnya dia menikmati. Setelah itu dia sekalipun enggak pakai sistem one day one juz, langsung dia sudah menjadi otomatis. Dan sudah menjadi kebiasaan. Nah, itu pentingnya teman. Itu pentingnya tentang persahabatan. Makanya kata Nabi nanti di hari kiamat di padang mahsyar, ada sekelompok orang Allah lindungi dari terik yang sangat panas karena dia bersahabat untuk mentaati Allah. Bersahabat untuk saling menghatamkan Quran, bersahabat untuk saling mengingatkan salat tahajud, bersahabat untuk saling, kan ibu bisa saling miss call, bisa kan? Misalnya, tolong dong nanti jam sekian di miss call ya. Kan ada dalilnya, sama ya mal miss call adurati khairu ya. Ya, jadi itu, jadi harus ada teman yang mengingetin. Nah, yang ketiga, harus ada target. Seperti kita mau berdagang, hari ini harus untung sekian. Target, kalau nggak ada target kita nggak bisa. Makanya pahala itu setarget, sama menghafal juga sudah target. Saya ada salah seorang profesional, dia itu kerja di sebuah perusahaan di Jakarta. Dia bilang, Pak Ustadz, aku ingin hafal Quran. Terus Bapak kan bukan pesantren, bukan, saya kerja Pak Ustadz. Bapak mau disiplin, mau Pak Ustadz. Mau nyetor, Ustaz. Lewat HP, iya, oke. Maka setiap pagi dia nyetor pakai handphone. Ustaz, saya nyetor hari ini satu halaman. Pas sudah berapa tahun dia? Sudah 5 tahun, 6 tahun. Sekarang sudah hafal 15 juz. Sudah bagus hafalannya. Itu padahal dia sambil kerja. Jadi sekalipun tidak di pesantren, kalau punya kemauan yang kuat, dia semangat. Yang penting ada tempat nyetor, tempat untuk dia sepakat gitu. Karena kalau enggak ada yang seperti itu, dia nggak bisa. Nah, itu pentingnya kita adanya teman. Nah, setelah itu evaluasi Bapak Ibu, buat agenda harian namanya jadwal amal soleh. Hari ini aku akan mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dicontreng itu checklist. Alhamdulillah selesai Quran. Istighfar 100 kali selesai alhamdulillah. Salat duha selesai alhamdulillah. Baca Quran apa? Satu halaman apa? Ini 170 tadi ya. Kemudian salat duha buruk terhalang nih tadi karena ada kesibukan dicontreng, maka besok dia tidak akan mengulangi lagi. Seperti itu. Jadi dia tuh harus ada evaluasi. Kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum kamu dihisab di hari kiamat, sekarang kamu lakukan checklist evaluasi. Jadi jangan hanya pekerjaan kita urusan dunia yang kita checklist. Kita checklist juga urusan akhirat juga. Nah, itu membantu kita untuk supaya kita menjadi orang istiqomah. Gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren, Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.